Stop. Ini ada suara petir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk sedulur Misteri Abah Kuta dimanapun berada ya. Semoga pada kesempatan kali ini sedulur semuanya selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa diberi kesehatan, diberi keselamatan dan diberi rezeki yang berlimpah dari berbagai macam arah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Abah berada di salah satu pedesaan yang berada di Kabupaten Cilacap ya. Abah akan mencoba untuk mendatangi sebuah lokasi. Nah, ini kita udah sampai di lokasi. Di sini banyak orang yang bercerita ya, dari orang ke orang ya, mulut ke mulut ya, yeah. Mas kameramen. Yeah. Jadi kalau di sini tuh sering terlihat bahkan banyak orang yang untuk melakukan penarikan sebuah benda pusaka. Entah benda pusaka apa yang ada di sini, mereka belum pernah ada yang mendapatkan lah. Pada kesempatan hari ini Abah akan mencoba untuk menelusuri lokasi ini. Dan siapa tahu pada kesempatan hari ini Abah bisa untuk memanifestasikan benda pusaka yang ada di sini. Makanya penelusuran kali ini bersama channel Misteri Jimat Abah Kuta. Jangan lupa yang baru mampir ya untuk tinggalkan like, komen dan juga nyalakan tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Jimat Abah Kuta. Ini gimana? Kameramen? Lanjut ke depan. Oke, kita lanjut untuk menelusuri tempat ini ya. Yeah. Ini Ki tidak jauh dari jalan ya, raya, jalan ya. Apa namanya ini? Terobosan ya. Yeah. Bisa dilihat banyak motor yang lewat. Ini jalan alternatif penghubung kabupaten ya. Hmm. Emang walaupun ini suasana enggak malam ya. Ya, ini sekitar jam masih hampir jam 2 ya, 13.42. Tapi ini lumayan terasa dan energinya pun karena cuacanya agak mendung dan energi di sini jadi terasa banget energi-energi yang di luar nalar manusia normal ya. Iya. Itu sih pohon apa ya? Pohon. Ini di sini saya merasakan, kamu merasakan enggak? Kayak ada sesuatu yang beda ya di antara tempat yang barusan kita jalan dan di sana sih. Ini rasanya lebih adem ya. Yeah. Ayong bikin ini merinding. Merinding. Coba kita ini ya. Saya penasaran ini malahan. Ini hati-hati karena apa? Rumputnya lumayan tinggi. Allah Akbar. Oh, stop. Ini ada suara petir ya. Semoga aja hujannya turunnya nanti ya. Yeah. Saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini ya, biar diperlancarkan dalam saya melakukan penelusuran di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Insyaallah. Semoga aja kita diperlancarkan ya. Ini pohonnya nggak terlalu besar, tapi di sini terasa auranya beda banget dengan yang lain. Jadi apa akan mencoba untuk mendeteksi apakah di tempat ini ada benda-benda keramatnya ya atau tidak. Kamu merasakan yang aneh apa enggak? Iya. Jangan ya. Udah takut dan gimana? Saya akan mencoba untuk melakukan ini di sini. Oke, saya ikat rambut dulu biar enggak mengganggu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Siapapun yang ada di sini, jika ada benda yang dari zaman-zaman dahulu, baik dari dimensi sekarang maupun dimensi dahulu, kalau boleh dimanifestasikan, saya akan mencoba untuk memanifestasikan. Jika berkenan, silakan wujudkan benda tersebut. Ini kameramen nanti ambil gambarnya ya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Ini udah ada yang mulai mendekat ya, saya rasakan nih. Saya akan mencoba untuk menariknya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ini enggak tahu bendanya apa ya. La apa ini? Semar. Ini semar mesem. Tapi bentuknya kuning ya. Yeah. Kuningan semar mesem. Ini saya ngos-ngos ke mas kameramen. Ini semar mesem nih. Ini semar mesem. Salah satu benda yang bisa digunakan untuk pengasihan tingkat tinggi nih. Ini saya merasakan lagi ada yang datang ini. Ini ada yang datang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang datang nih. Moga, yeah. Mungkin temannya ini atau ya. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Hadir. Ini. Astagfirullah. Kenapa enggak nih? Ini yeah. Semar cuman beda. Beda jenis. Ini ada tempatnya kerangkanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh, di sini saya mendapatkan semar ini, dua semar ya. Satu kuning, yang satu semar seperti ini tapi ada tempatnya ini. Tapi saya juga masih merasakan banyak energi lagi di sini yang lebih besar lagi ya. Tapi tadi saya janji sama warga sekitar sini, yang penting dapat satu atau apa sudah, jangan diambil semuanya karena warga sekitar sini takut kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sama warga sini ya. Iya. Jadi pada intinya kita alhamdulillah di tempat yang konon katanya banyak jimat atau benda pusaka, dan benar ya hari ini kita dapatkan semar mesem. Ini salah satu media untuk pengasihan bagi mereka-mereka yang mempercayainya ya. Tapi tetap ini harus diriadoi dan didoain baru bisa khotam yang ada di sini aktif bisa untuk membantu kita semua. Ini cocok untuk para pengusaha atau pedagang ya, dan juga para orang yang pengen karirnya semakin sukses dan disegani dan juga diasi orang-orang banyak ini. Ini semar mesem. Salah satu media pengasihan yang bisa kita gunakan, dan di sini juga banyak ada tulisan Arab-Arabnya ya. Jadi percaya dengan tidak percaya dengan hal-hal seperti ini, dengan barang-barang sih tergantung kita ya. Tapi semua itu tetap atas izin Allah SWT akan dijabai atau tidak, kita tetap percaya sama Allah SWT. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk sedulur semuanya yang sudah ngikutin penelusuran pada kesempatan kali ini. Semoga sedulur selalu senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala ya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia tanpa batas. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.